keren banget. Wih, keren. Nyemplung. Awas nyemplung. Waduh, hampir nyemplung. Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Yo, what's up guys, kembali lagi dengan Molly Bran. Nah, kali ini kita mau pimpin lagi ya teman-teman, Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Upin Ipin naik balon terbang. Asik, kita naik balon terbang guys. Sudah kayak orang kaya ya. Balon terbang itu yang balon gede banget dan bisa dinaikin guys. Bukan balon terbang yang ditiup itu ya guys. Bukan itu. Ya udah, kita mulai aja guys. Daripada kita penasaran nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu itu video ini. Oke. Ayo kita mulai. Jum. Upin Ipin naik balon terbang. Asik, balon terbangnya Esan kali ya guys. Pada pagi yang cerah, Upin Ipin, Esan, dan Fizi sedang ngobrol nih guys di taman. Wasik berempat. Kemarin minggu aku naik balon loh, kata Esan. Hah, naik balon? Gak meletus tuh balonnya, kata Ipin. Hah, bukan balon biasa Ipin, tapi balon udara yang gede, kata Esan. Oh, balon yang besar itu ya, kata Fizi. Hah, Fizi? Bukannya Gopal ini? Dia pakai kostum ya. Iya, bisa dinaikin dua orang, kata Esan. Aduh, jangan bikin ngiler deh, Esan. Aku juga pengen naik seperti itu, kata Ipin. Tuh kan bener ngiler Ipin. Caranya gampang, kata Esan. Gimana caranya Esan, kata Upin. Aduh, Upin Ipin jadi pengen kan nih, gara-gara Esan sombong terus. Besok minggu kalian datang ke taman bermain ya, kata Esan. Nah, itu ada orang yang menyewakan balon udara, kalian ke sana deh, kata Esan. Ya ampun, ya kan bayar kan Esan, kita kan gak punya duit. Oh gitu ya, kata Ipin. Ya udah deh, jom kita pulang Ipin, kata Upin. Oke guys, kita langsung balik nih guys. Jom, kita tunggu sampai besok ya. Jom, kata Ipin. Oke, kita let's go langsung balik nih. Oke, naikin mobilmu. Makasih ya Esan infonya. Besok nanti di taman atau di mana itu tadi aku lupa alamatnya. Jadi nanti ada balon udara guys. Ada abang-abangnya juga ya. Ada tukang balonnya. Bukan tukang balon yang seribuan, bukan. Ya udah kita balik ya, dadah. Ini Fizi aneh banget ya, aku jadi gopal sih Fizi. Hey Fizi, kamu tuh pakai kostum apa? Le jongkok. Ya udah guys, kita langsung balik aja guys. Mana mobil kita ya? Biasa kita naik mobil nih. Mobil? Oh ya non dia kan. Oke Ipin, cepetan Ipin, kita balik Ipin. Jom. Oke, kita naik mobil nih. Aduh, ayo jom. Ini mobil kita kan? Oh ya benar guys, nggak ada atapnya. Ayo cepetan Ipin naik. Oke, mantap. Kita langsung balik nih. Nge. Aduh, aku nggak sabar nih. Aku pengen terbang, naik balon. Asik. Nanti kita selfie di awan ya. Nanti masukin Instagram. Oke, jom kita balik. Nge. Oke guys, kita udah sampai rumah nih. Asik. Nge. Kita balik, belok kanan. Yo. Hap. Mereka pun tak sabar menunggu hari Minggu. Asik, kita nunggu nih. Kita langsung tidur ya guys, walaupun siang-siang. Hari Minggu pun datang. Asik, hari Minggu, hari libur ya guys. Kita jalan-jalan ke balon udara ya. Jom kita ke taman bermain, kata Ipin. Oke, tapi kamu yang nyetir ya, aku capek, kata Upin. Ya capek, yaudah dadah. Oke aja dah, nanti kalau nabrak jangan salin aku. Oke, tak masalah, kata Ipin. Oke, naikin mobilmu. Asik, cepetan Upin, naik cepetan. Jom. Oke, ke taman bermain nih. A few moments later. Oke guys, kita udah bersampai nih guys. Asik, kita tinggal belok kiri dan sampai deh. Mana ya? Taman bermain kan? Aduh, aku bingung taman bermain di mana sih? Ini TK ya taman bermain. Iya bener kan? TK itu taman bermain. Oke, taman kanak-kanak, taman bermain. Mana ya? Oh ya, ini dia guys. Kita masukin pintunya nih. Welcome to mana ya? Ah, nggak tahu lah. Oke, pokoknya di sini dah. Wah, itu dia guys, taman bermainnya. Asik. Oke, ada apa aja di sini ya guys? Wih, itu dia balon udaranya noh, udah kelihatan. Oke, lihat ya. Tuh gede banget guys. Di sini juga ada kincir angin. Waduh, keren banget ini ya. Oke, kita ke balon udara itu ya guys. Neng, hap. Kemudian, asing. Ini pada baris mau naik apa pada nonton sih?
siapa yang mau naik balon udara? Kata bapak botaknya. Saya. Waduh, ada Mbak Frozen, Mbak Kunti, Madara. Saya pengen banget kayak itu, Pak, kata Upin. Waduh, dia pengen banget. Oke, dua orang botak itu yang duluan ya. Waduh, asik, mantap, Pak. Sesama botak harus dahuluin ya. Hore, kita dapat giliran pertama nih, kata Upin Ipin. Asik, kita naik deh, guys. Ini bayar gak sih? Ya gak tau lah, bayar goceng aja ya. 1 jamnya 50 ribu ya. Kalau udah, langsung kembali ke sini. Oh, 50 ribu. Ya, kita punya duit gak sih? Ongkos kita aja goceng. Ya ampun, ini duit dari mana? Pak, kan kita sama-sama botak ya, Pak. Ya, jadi gratis lah, Pak. Kita kan gak punya duit ya, Pak. Kasian Upin sama Ipin, Pak. Oke, gratis. Wih, manjat tembok Ipin. Oke, jom. Oke, guys, kita langsung naik ya, guys. Hap, kendaraannya gimana nih? Ayo naik sampai 2 jam. 2 jam. Ayo cepetan Ipin. Ipin. Keren banget. Wih, keren. Nyemplung. Awas nyemplung. Waduh, hampir nyemplung. Itu bisa dong ya. Ini goyang-goyang. Pak, gimana, Pak? Sulit banget ya naikin ini. Oke. Gimana ini? Miring. Oh, aku ngerti toh kayak gini caranya. Wih, keren. Halo semua, halo. Coba kita lihat. Wih, kita awas nyangkut. Nanti nyangkut yang listrik lagi. Wih, keren, guys. Oke, wih, keren. Ke situ. Awas, kita ke ini ya, ke kincir-kincir ini. Aku nggak tahu namanya apa ya, Bang Lale atau apa. Aku nggak tahu. Oke, kita parkir di sini. Cicit. Keren. Oke, kita nyangkut di atas, guys. Halo semua, aku seneng ini. Waduh, udah mau habis aja nih ya, gocap. Ya, yaudah kita turun dah. Ini di mana ini? Ya ampun, turunnya gimana nih biar pas, aku nggak bisa. Oke, kita turun di jalanan aja, guys. Oke. Turun. Oh iya, ini harus pelan-pelan turunnya. Nanti nyangkut pecah, gimana kita jatuh nanti. Oke. Tit. Oke, kita turun di sini. Wah, ada opa. Opa, awas. Lala terbang lagi. Nah, ini gimana ini? Ya ampun, ketiup angin balonnya. Oke, gigi. Aduh, ya tit. Orang pada kabur kenapa ya? Takut ketiban kali ya. Oke. Tit. Oke, sudah nih, asik. Pak, udah nih, Pak. Terus gimana, Pak? Kita udah turun nih. Hap. Oh, udah turun nih, asik dah. Kembali ke tempat tadi. Ketiup angin. Oke, kita kembali, guys. Salah mendarat kita. Ke atas. Hampir aja ya, ampun, bahaya sekali. Oke, guys, kita ke sana, guys. Tit. Oke, wih, keren, mantap, guys. Oke, berhenti di situ. Manjat. Berhenti. Ini gimana, Pak? Biar pasin, Pak. Oke, segitu aja, Pak. Siapa sih? Kalian naik selama 2 jam, berarti 100 ribu. Waduh, ya iya ya, guys. Kita 2 orang jadi 100 ribu. Oke, ini pak uangnya, kata Upin. Hah, Upin punya uang, guys. Waduh, ngambil di mana ini? Terima kasih, lain kali datang lagi ya. Iyalah, pasti, Pak. Nanti kita colong, Pak. Bong. Oke, naikin mobilmu. Oke, kita balik ya, guys. Jum. Seru kayaknya ya. Ipin, mau beli es kepal Milo nggak nih? Ya, tapi nggak ada abang-abangnya. Kita ambil aja dah. Oke, udah kelar, guys. Asik. Kita lihat-lihat pantai dulu. Wih, ada Spiderman lagi duduk, guys. Halo, Spiderman. Halo. Ya, dia lagi pacaran sama cowok lagi, Maho. Oke, guys. Oke, kita harus balik, guys. Jum. Asik, besok kita kesini lagi ya, guys. Besok kita naik ini nih. Oke, kita langsung balik. Ipin. Sini, Ipin. Ayo, Ipin, cepetan, sini. Ayo, naik sini, ke kiri. Oke, mantap. Kita langsung balik, guys. Jum. Ngeng. Oke, guys, kita udah sampai rumah nih, guys. Asik, tadi seru banget kan? Kita parkir di sini. Kita sampai rumah nih. Ngeng, hap.
Mereka pun masuk ke rumah dengan puas. Ya iyalah puas, kita habis keliling-keliling, untung gak dibawa pulang ya guys. Dan mereka sangat senang setelah menaiki balon udara nih guys. Tamat. Yeay, begitu sih tuh ya guys, Upin Ipin naik balon udara. Keren kan? Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman kalau kalian suka cerita ini. Oke, dadah.